السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد، saya sudah sholat di sholat asar di Masjid Nabawi ini. Maka pada petang berbahagia ini saya ingin berkongsikan sedikit maklumat daripada buku wanita yang paling bahagia di dunia yang ditulis oleh Dr. Ed Al-Qarni. Kepada rakan-rakan teman-teman Facebook saya, khususnya para wanita, mari kita berbincang sebentar, menambahkan, meningkatkan pemikiran akal kita terhadap ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Beriman tidak mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kecantikan bagi seorang wanita, tidak pula keindahan, harga diri dan kedudukan kecuali dengan beriman kepada Tuhannya, beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasul. Maknanya, kalau wanita cantik macam mana pun, tuan-tuan yang minta Allah sekalian, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, cantik macam mana wanita itu sekalipun, namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kecantikannya tidak bererti. Dia ada kedudukan yang tinggi pun tidak bererti kalau dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dirinya tertegak di atas iman, percaya pada Rasul, maka dialah wanita yang mendapat petunjuk dan diterima amalnya menjadi wanita pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, untuk menjadi wanita yang hebat di akhir zaman ini memerlukan satu perkara yang pasti perlu dimiliki oleh seorang wanita, yang ini beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebab itu bila berada di Masjid Nabawi ini, dia mengingatkan kepada Rasulullah SAW, selalulah berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Kerana itu, banyak di antara wanita di dunia ini yang mengais kebahagiaan pada segala sesuatu, mencarinya di semua penjuru, namun mereka tidak mendapat petunjuk menuju beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, ramai wanita kadang datang kepada saya, Cik Kim, bantu saya Cik Kim, saya stres, saya tekanan dalam hidup saya, tekanan terhadap anak, tekanan kepada menantu, tekanan kerja dan sebagainya. Maka nak selesaikan tekanan tu, rakan-rakan para wanita di luar sana perlu jadikan diri itu lebih bermakna, memberikan makna. Apa makna aku menjadi seorang wanita? Kena tanya tiap-tiap malam sebelum tidur. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menganugerahkan kebahagiaan kepada manusia. Maka janganlah engkau mencari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, ada kalau jumpa saya, selalunya klien-klien yang mempunyai masalah emosi ini, saya akan kata pada mereka, belajar betul-betul dan otomatik belajar merawat diri. Maka bila kita dah belajar merawat diri, kita dah tahu sedikit ilmu itu, insyaAllah dengan ilmu yang Allah bekalkan itu, maka mudahlah untuk rawat diri dan bantu juga orang lain. Soal-soal kemurungan, soal-soal stres, tekanan itu, para wanita yang dirahmati Allah sekalian, perlu diurus dengan sebaik mungkin. Macam mana nak urus? Salah satunya adalah kalau kembali pada ajaran agama, kembalilah bahawa setiap emosi, tekanan, kemarahan, kemurungan itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, hanya Allah yang berhak ke atas apa yang berlaku pada kita. Maka kepada Allah juga kita kembalikan. Dan yang terakhir, orang-orang yang kaya harta menyangka bahawa kebahagiaan itu terletak pada kegemilangan harta kekayaannya. Apalah guna kalau kaya, tuan-tuan? Apalah guna kalau kaya, wahai para wanita sekalian, namun dia miskin dan bab keimanan? Kaya harta, bab iman sangat miskin. Bab berkomunikasi dengan ahli keluarga pun sangat miskin. Ramai dah bertemu dengan saya, Cik Kim, tolong bantu saya macam mana nak menyelesaikan antara isu komunikasi saya dengan ahli keluarga saya, komunikasi diri saya dengan suami saya dan sebagainya. Maka kembalilah bahawa komunikasi itu, berkomunikasi pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah paling utama. Kalau dah tak lagat dah, dah tak lagat sangat menanggung bebanan itu, doa, ya Allah,
Temukan aku jalan yang terbaik untuk menyelesaikan, ya Allah. Ya Allah, sekiranya aku ini sebagai seorang wanita, sebagai seorang suami yang banyak dosa, maka dengan rahmat dan rahmu, engkau hapuskan segala dosa itu. InsyaAllah, bertemu pada perkongsian ilmu akan datang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.